Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menerima audiensi dari Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam atau HIMA Persis bertempat di ruang rapat pimpinan DPRD Provinsi Banten pada Kamis 11 November 2021. Dalam audiensi ini, turut hadir Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten Emboy Iskandar. Hilal selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam menyampaikan, maksud dan tujuan dari audiens ini yaitu untuk bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Provinsi Banten dan membahas beberapa hal terkait isu-isu kerakyatan yang terjadi di Provinsi Banten. Di tempat yang sama, pimpinan Pusat HIMA Persis Banten Cengko turut menyampaikan harapannya. Ia berharap, melalui audiensi ini HIMA Persis dan DPRD Provinsi Banten bisa saling bersinergi dalam beberapa hal. Menanggapi hal tersebut, Andra Soni selaku Ketua DPRD Banten menyambut baik kedatangan dari HIMA Persis ini. Ia berharap perkumpulan-perkumpulan mahasiswa di Banten bisa menjadi agen perubahan yang bisa membantu pemerintah dan terus saling bersinergi dengan DPRD Provinsi Banten guna kemajuan Provinsi Banten. Tim Liputan Banten Parlemen TV.